Zombie apocalypse. Paketnya udah sampai. Murah sih aja gitu, headsetnya bawa Okta. Eh, dapet langsung lu handphone nih. Ini benar-benar handphone saya yang gede banget dari dulu. Teman-teman jangan lupa subscribe. Subscribe Okta Cahaya Kehidupan, oke? Okta Cahaya Kehidupan. Makasih bang Okta handphonenya. Adik-adik seperti yang tadi barusan sudah testimoni, ada handphone, aku juga ada punya handphone. Game ini juga jadi ini keren banget tentunya. Kalian mau, kalian langsung komen sebanyak-banyak di bawah. Komen Instagram kalian apa, komen isi video ini dengan isi sekolah. Tenang aja bang Ki. Berapa? Kita abang aja deh. Ini urusan RW ini. Ogut pakai alasan warga ya bodo amat ya. Menang juga kalau berlaku warga lu gara-gara corona nih. Oh udah corona ini. Ini kayak belanja ini tadi? Oh warga. Cuma berapa? Warga. 75 kita belanja. Ayo mulai. Ini mulai nih. Angkernya udah. Nah. Angker itu armatur kan? Nah, iya. Udah ada jalur putus. Nah, apa itu buat balancing. Strongnya enggak rata. Mana mata lu mau depan om? Kenapa dari kalian yang setuju bahwa rumah ini mau kita bongkar-bongkar ya? Nanti kita akan bongkar ke dalam next time. Manualnya rusak.
Enggak juga sama kita murah. Ngelas nggak mungkin mau segitu. Iya ya, Om. Ngelas ini Om, pompa. Bukan bongkar itu. Apa tuh? Bikin senap lagi, bentar lagi nanti. Orang bengkel. Iya. Iya benar. Itu Om. Apa tuh Om? Itu tadi ditawarin Om. Pakai yang mana nih maunya katanya? Repsol aja dah, saya bilang dah. Banyak ya Om, tapi sampai hitam gitu Om, kencing dia. Makan oli nih katanya. Oh. Bocor di sini. Itu ya. Sil magnetnya Om. Makan banyak yang dia tuh. Makan oli. Oh. Pasti. Jadi kita dapat giliran guys, ngeganti motor seperti ini bosku. Dapat giliran untuk merawat motor yang sangat-sangat ciamik gitu guys ya. Bisa lihat kan, saking ciamiknya nih guys. Sampai kencing mulu nih motor gue. Gokil bor. Gokil, gokil. Jadi kalau itu isi lagi 1 liter apa 0,8 aja, Om? 0,8 aja. Ini yang lama kayaknya 2 liter kali ya. Ini pakai oli lama. Pas dituang-tuang terus jadi kelihatan banyak. Oh. Aslinya sebenarnya motor bocor ya, Om? Bukannya bocor, kalau bocor dia melin Astra ente. Jadi silnya mesti ganti. Silnya aja. Sil situ ya. Sil oli samping. Sil magnet. Magnet. Ntar kita bilang lagi dah. Kalau magnet yang sekitar itu yang dekat kopi. Iya. Berapa lama Aldo kerja Om? Udah lama Om, ada setengah tahun Om. Hah? Ada ya? Jadi dia udah gak ini lagi, ngambil-ngambil lagi? Masih. Hah? Masih? Masih kita megang. Oh memegang. Bapaknya dah ya sekarang ya. Cuman udah nggak di situ lagi ya? Mau muat sih. Hah? Mau. Mau. Oh, lagi mood aja ntar. Lagi moodnya bagus, dagang. Kalau kurang, diem di rumah. Sibuk gitu ya. Oh banyak kerjaan di sini. Oh. Ada aja lah pokoknya yang dikerjain Om ya. Bongkar ini, bongkar itu ya, Om. Bisa Om sekalian dikencangin tuh, goyang mulu Om itu, stadelnya. Kenapa bisa goyang mulu Om? Mana lu kencangin Om? Sampai mau patah itu baut saya bilang. Kencangin, kencangin. Kalau sejerigen begini kita mau jual berapa duit Om? 200 liter. Hah? Tahu udah kita enggak. Enggak pernah dijual. Jadi buat apa, Om? Pel. Anak-anak aja buat bakar. Oh, buat ngebakar. Emang bisa juga, Om, buat ngebakar. Bakar ini. Pohon apa? Pohon. Bukan bakar rumah kan, Om ya? Karena keras itu hidupnya. Sampai pohon udah dibakar. Emang kalau misalnya 200 liter enggak tahu Om, harganya berapa, Om? Dengar-dengar sih Om, katanya nyampe 300 ribu. Pernah dengar ya Om? Belum tahu ya. Ada gak teman-teman yang punya ini Om, minyak-minyak bekas Om? Minyak-minyak bekas Om? Minyak-minyak. Hah? Minyak? Enggak, bukan minyak oli, bukan. Minyak sayur Om. Boleh tuh ntar kalau ada. Mau jalanta ya? Ya jalanta, tahu aja. Kayak gitu Om. Saya ada punya ini, bukan pengolahannya, jadi pengolahan buat biodiesel bahan bakar gitu Om, solar. Jadi nanti dia diangkat 60 ribuan segerigen gini Om. Iya. Boleh lah Om, ntar kalau itu kenalin saya aja.
Nah, nggak usah terlalu kenceng-kenceng. Sian ya. Keras hidupnya. Ini mau tidur om apinya. Iya om. Mendingan bawahnya om. Nah, kenceng-kenceng berabe deh om. Oke guys, jadi begitu dulu aja guys. Sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian tahu, kalian sepanjang selanjutnya. Kalau kalian mau tetap terima kasih untuk saya kehidupan. See you next video. Peace, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.